Selamat datang ke channel Misteri, Malam, Keliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, kita sambung lagi Misteri, Malam, Keliwon ke episod keempat. Misteri, Malam, Keliwon kali ini aku akan bagi bertajuknya, tajuknya iaitu Roh Arwah Pulang Kembali. Cerita dah mula macam ni. Mereka ni sahabat, dua orang sahabat, iaitu Alan dengan Azim. Mereka ni sahabat yang baik. Pada satu malam nak jadikan cerita, pada satu malam kan, mereka keluar berdua nak pergi kedai makan. Okay, makan, mereka pun lepas balik aja. Lepas tu lah ni ajak lah Azim ni pergi mengopi. Dia berjalan kat satu simpang tu. Orang kata apa? Ber di satu simpangan, empat simpang lah. Dia pun simpang yang Allah ni, dia tengok kat belah kiri tu, kat simpang tu ada orang siden. Ada orang siden motor dengan lori. Depan ni pun naik motor. Alan naik motor, Azim naik motor. Lepas tu Alan ni, dia nampak belah kiri dah tu, ada simpang tu, Siden teruk. Lori tu langgar motor. Yang motor duduk bawah orang lori tu, teruk lah. Nak kata tu memang teruk lah. Penjalan nak pergi kedai makan. Nak pergi makan, dah balik aja penat. Memang nampak apa dah, makan dah. Sampai kat kedai makan tu, Azim tu pelik. Awak Alan ni dia sengak kan, diam tak apa. Lepas tu dia order semua, dia lepak. Sambil makan tu dia sembang. Azim ni tanya lagi, Lan awak sengak Lan? Lan macam tengok muka. Lepas tu Lan jawab, ya aku rasa tak sedap hati lah ya. Aku rasa ni macam. Lepas tu Azim kata, eh tak ada fikir sangat kan. Dia fikir kita boleh kerja, kita lapar, kita makan dulu, kita balik, kita rehat. Lepas tu Alan ni kata, weh ni aku nampak accident belah kiri kita di simpang. Alan nampak? Aku nampak, tapi mungkin lori tu kan, mungkin dia mabuk ke apa, langgar biar orang owner bawa motor duduk bawah lori bang. Aduh, tak jalan kan. Lepas tu tak apa lah, mereka dah habis semua, mereka nak balik tu. Azim tu kata, Alan tu kata kat Azim, Alan, kalau aku ada buat salah ke apa ke, aku minta maaf. Lepas tu Azim kata, Ana dah kenapa kan? Dah kenapa cakap pelik-pelik kan? Aduh, hang kawan aku, sahabat aku, tak salah lah. Kita ni dari kecil, kita besar sama kan. Tak pakai law kan. Lepas tu Alan dah kata, aku bukan apa, aku cuma tak sedap hati je. Tu aku beritahu kat hang kan. Lepas tu Azim kata kat Alan, tak ada apa, hanya ada fikir banyak balik. Tidak, semayang, tidak. Lepas tu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing lah. Sampai simpang, mereka nak pulang. Ada dua simpang yang berjabang. Yang Alan tu ke kanan, yang Azim ke kiri. Lalu yang mereka balik laluan yang, apa? Laluan yang sama. Semua akan ke kiri. Azim yang Alan ke kiri. Tapi kali ni mereka balik, Azim ke kiri, Alan ke kanan. Lepas tu Azim ni macam, mungkin dia nak pergi kat lain lah, pergi kedai mana, nak singgah pergi rumah sepupu ke apa, tak apa. Keesokan dia, Azim ni dapat satu berita dari sepupu saudara si Alan ni. Dapat call dari pukul 8 pagi. Call. Yang berita Azim terima, saudara si Alan ni kata, Assalamualaikum, ni kawan si Alan ke? Ha, saya Azim, kawan si Alan. Lepas tu saudara si Lan ni beritahu balik kat Azim, Rin, saya nak beritahu Lan dah tak ada, dah sidium tadi, dia kena langgar lori. Lepas tu Azim ni terkejut, ha, baik betul, malam duk jumpa elok makan semua sempoi ya. Malam ada ya. Dah ada semalam sidium kat simpang, lori dia langgar dari belakang. Agak teruk lah. Lepas tu Azim ni macam, baik betul, malam saya jumpa Lan kat, saya keluar dengan Lan malam untuk sembang baik ya. Lepas tu saudara si Lan dia kata, tak, malam Lan siden, ni arwah dah kat rumah, mainlah tengok.
apalah, Azin ni dia tak puas hati. Dia tak puas hati dia pergi rumah si Arohlan. Sampai rumah, dia pergi salah semua. Orang ramai. Venazor pun sampai. Dia sampai, Venazor pun sampai. Kena nak pergi hantar perkuburan lah, nak tanam lah. Pergi tengok lu, Venazor betul tak betul kan. Dia buka selok kain Venazor tu. Dia tengok wajah Lan. Dia terkejut lah. Terkejut. Lepas tu sedar Lan ni mayat dah. Sabar lah jenah kan. Dia punya apa, orang kata dah ditakdirkan macam tu kan. Tak apa, kita doa baik semoga arwah yang ditempatkan orang-orang. Lepas tu tak apalah, Azim ni macam ini macam satu perasaan macam tergamang, terkejut, cengak. Tak apa, ada usung tu. Jenazah kawan dah bersepuluh kubur semua. Dah selesai tanah semua, dah gali semua, dah baca settle untuk baca takir. Lepas tu okay, semua dah bersurai. Azim ni masih tunggu di kubur. Dia macam satu perasaan dia tak reda. Dia macam betul kan, malah dah jumpa elok bukan ni hang. Tapi dia cakap sama dah hati dah. Betul. Selepas tujuh langkah dia nak pergi, dia tertoleh ke belakang. Dia nampak satu susuk roh yang ada di kubur. Apa nak tahu susuk tubuh apa? Itulah tubuh, susuk tubuh Lan. Sambil roh Lan tu lambai dekat Azim. Tu Azim ni macam macam terkejut lah. Tiba-tiba kat kubur orang tak balik, tiba-tiba ada benda kan. Ada macam susuk tubuh pakai baju putih, betul lambat dah. Tapi muka dia nampak muka Lan. Dia lari tu balik-balik semua. Settle tu. Lepas tu Azim ni dah sampai rumah. Dia settle semua solat asar dengan maghrib. Lepas tu lepas maghrib tu dia duduk seorang rumah. Dia termenung. Dia jadi macam tertanya-tanya, betul ke betul ke. Lepas tu luar pintu rumah dah ada orang pun ketuk bunyi. Apa rasa? Siapa? Dah beri salam. Assalamualaikum. Lepas tu Azim ni dia automatik terjawab, Waalaikumsalam. Lepas tu Azim ni pipi buka pintu, tak ada orang. Dah ketuk balik, duduk. Lepas tu bunyi lagi ketuk. Assalamualaikum. Lepas tu Azim sekali lagi dia buka pintu, tak ada orang. Lepas tu dia kata, siapa pula nak main dengan aku ni? Aku dah, dah serabut lah kan. Tak fikirkan pasal kawan aku ni. Aku macam tak reda tu. Dia kata tak reda, tak apa. Dia kata pintu balik, dia duduk balik. Sekali lagi, terakhir bunyi. Assalamualaikum. Lepas tu Azim ni, dia jenguk kat tingkap tu, ada satu susuk tubuh berwarna putih, orang panggil. Azim ni pisang lah. Dia tengok, apa blok ni man. Allahuakbar. Dia pergi duduk kat sofa dah. Orang tamu dia zikir hati. Baca apa patut, ayat apa patut kan. Untuk tenangkan hati kan. Untuk untuk tenangkan keadaan lah. Lepas tu masih lagi pintu dia ketuk. Assalamualaikum. Bukalah pintu. Lepas tu Azim ni pucat lesah, rusak lesing pun ada kan. Aplos pun jingga pun ada. Pisang pun ada kan. Dia macam dia baca air kursi semua. Baca. Lepas tu dia kata, La. Azim, bukalah pintu. Aku datang rumah kau ni. Lepas tu Azim ni cengok apa lagi. Dia masuk bilik semua. Tidur ada selimut badan dia. Semua sempoi ya. Dan ni dia tunggu sampai subuh. Lepas subuh tak ada ah bunyi tu. Lepas tu keesokan dia pergi jumpa ustaz tu. Ustaz yang jiran kat rumah dah. Ustaz dia panggil ustaz teman. Dah rawat-rawat. Lepas tu ustaz dia kata, tak ada apa pun. Tak ada apa benda-benda sihir pun. Cuma dia tanya si Azim ni ada benda-benda yang hang rasa hang terfikir. Yang benda-benda yang tak reda. Lepas tu dia kata kawan dia bawa kematian ni. Hang reda lah. Hang reda tak kematian dia. Lepas tu Azim kata saya... Dia punya muka dia macam was-was lah. Lama sangat dia tak reda lah kawan dia mati. Siapa reda? Siapa tak reda lah kawan kita mati? Sahabat kot. Susah senang bersama. Tiba-tiba dia pergi. Tapi kita kena reda kan. Dah takdir tu. Dah macam tu kan. Ajar maut rezeki. Semua tengah Tuhan yang dah ditakdirkan. Dia tulis siap lah. Cuma tunggu masa dia. Lepas tu setiap dia kata, saya cuma reda. InsyaAllah roh akan tenang.
Saya doakan baik buat buat kenduri tahlil supaya arwah tenang di sana. Lepas tu tak apalah, Azin dah dengar cakap ustaz tu kan. Dia settle apa yang patut untuk settle, buat kenduri arwah untuk kawan dia, sahabat dia. Lepas tu dia cuba untuk redha. Dia cuba untuk melupakan kawan dia, cuma dia kata kenangan tu mesti ada kan. Kenangan mana dengan sahabat dia mesti ada, cuma dia redha lah kepergian dia dah. Dia tak ada di dunia, mungkin dia dah pergi. Dan Allah SWT lebih sayang dia, dijemput oleh Allah, dia pergi dulu pada kita. So dia redha, Azin tu redha lah. Lepas tu, lepas tu aman dah. Lepas tu alhamdulillah Azin tu dah boleh terima kodok dan kodal yang diceritakan oleh Allah SWT. So settle Azin tu saja. Ya, normal lah keadaan Azin lepas tu, dia normal balik. Cuma dia ingat sendiri lah, ingat kenangan manis dengan kawan-kawan dia, sahabat dia. Kenangan manis banyak, pergi mana-mana dengan dia, pergi situ dengan dia, pergi makan dengan dia, kan, borak-borak dengan dia, gura-gura pun dengan kawan dia. Okay guys, sampai di situ saja misteri Malam Keliwon, misteri Malam Keliwon untuk episod 4. Okay, jangan lupa tekan butang loceng dan tekan butang subscribe. InsyaAllah, kalau hampa tekan dua ni, episod akan datang, konten-konten akan datang, aku akan buat untuk lagi terbaik untuk hamba, lagi terbaik untuk hamba. Jangan lupa support NZ Channel Misi Malam Keliwon, tekan butang loceng dan subscribe. Jangan lupa like. Apa nak komen pun tak salah, apa nak komen pun tak salah, nak kongsi cerita hampa ni pun tak nak masalah. Aku akan cerita untuk hamba, insyaAllah. Okay, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.